Hey guys, sekarang ini ada di Ritz-Carlton Pacific Place, tepatnya ada di The Glass House, lantai 8. Aduh, capek banget. Ini sebenarnya dari tadi pagi udah ada konferensi pers untuk buku aku sama teman-teman. Nama bukunya adalah Better and Better, A Guide to Be Better and Better. Ini adalah buku kita bersama, bukan hanya saya aja penulisnya, tapi ada Dave Hendrick, ada Ros Diana Stianingrum, ada Philip Skok, ada juga Rachel Octavia. Tadi pagi sudah ada konferensi pers ya. Setelah konferensi pers saya langsung shooting pensi. Nah, malam ini adalah the party-nya, launching party buku kita Better and Better. Nah, tempatnya di dalam nih, di sini di Ritz-Carlton. Seperti apa nanti kegiatan launching party kita? Ini bakalan seru banget. Ikutin ya. Hai Lawati. Hai. Halo aja. Saya temannya Diana. Keduanya saya itu tentang personal style. Baca buku ini, you become better, itu sis. Perempuan itu seperti kanvas yang bersih dan kosong. Jadi tinggal kita bagaimana cara mendandani. Yang menarik dari buku ini, selain tadi saya bilang 5 tips dari 5 pakar yang memperdalam ilmu mereka berdasarkan expertise dan juga experience hadir dalam satu buku. Buku ini juga dilengkapi dengan activity dan juga ilustrasi. Jadi akan menjadi bacaan yang sangat menarik buat Anda yang mendapatkan buku ini. Gimana cara dapatnya? Gimana cara belinya? Pemesanan dapat dilakukan dengan mengirimkan email. Alamat emailnya bisa dicek di Instagram @betterandbetter. Ivy Batuta. Ivy nanti juga akan difoto dalam project styling saya nanti tanggal 20. Suaminya Ivy Batuta namanya Eduardus Napitupulu. Ini Edu dan Ivy itu adalah bagian cerita lama saya. Kita tuh adalah sahabat-sahabat lama yang sebenarnya udah dari dulu dari zamannya di Indika. Iya, rahasia percintaannya gue yang pegang, tapi gue bocorin sedikit ya. Jadi bagaimana caranya Ivy Batuta memperjuangkan cintanya dia? Oh my god. Jadi Ivy tuh harus menyusul sang suami, waktu itu belum suami ya, masih pacar, ke New York City, ya kan? Iya. Yeah. Belum lu nih, belum dia duluan, tapi masih Edu duluan ke New York, disusul sama Ivy. Ya kan? Nikahnya di New York City. Cukup-cukup lihat mukanya dia. Nih mukanya. Nih. Jadi kalau berdiri. Nikahnya di New York City, ya kan? Kece. Melahirkan anak pertamanya di New York City di rumah sakit Elmhurst. Jadi gue tinggal di apartemen di bawahnya tuh ada apa sih namanya, supermarket Asia namanya Topline. Pokoknya Topline emang top. Jadi pernah tuh suatu hari, Edu ada di Amerika, di New York, gue bilang, Du, lo harus datang ke apartemen gue. Iya, pulang kerja lo harus datang ke apartemen gue. Iya, karena kenapa siangnya dia mau bunuh diri lagi mobil, lagi nyetir di Jakarta. Lo di mana, Pi? gue di Bundaran HI di Tamrin. Aduh, gue bilang, parah nih, dia udah mau bunuh diri. Karena apa? Karena dia. Ini namanya Koko Rinaldi Ayunadi. Yang akrab dipanggil Coyuyu. Nah teman-teman, ini karena lagi ada acara launching bukunya kita, tapi sekaligus lagi nih kemarin hari pertama pemotretan project signing saya buat exhibition aku tuh ada Coyuyu. Nah sekarang Coyuyu hadir selalu support kita. Dia tuh satu-satunya desainer senior milik Indonesia yang selalu mensupport anak-anak muda, bibit-bibit baru yang tentunya menjadi apa ya, persepsi atau pemikiran dari Ko Yung Yung ini orang ini bakalan sukses. Jadi dari pertama Ko Yung Yung dengan hebatnya ini, gue bantu lo, gue support lo,
Jadi semua kesuksesan-kesuksesan anak-anak muda pasti dibaliknya ada Rinaldi Ayuda. Yang penting berbuat yang terbaik saja untuk fashion Indonesia. Nah, nantinya akan ada di exhibition aku semuanya 50 frame aksesorisnya dari Rinaldi Ayunardi. Jadi lihat IG-nya Rinaldi Ayunardi @RinaldiAyunardi_official. Halo. Sekarang ini sudah ada di Grand Indonesia East Mall ground floor. Ini tempat di belakang saya. Ini adalah studio saya buat project styling fotografi yang nantinya akan ada Glenn Prasetya sebagai fotografernya. Dan ini masih jam 8 pagi. Karena rencananya beberapa teman-teman selebriti yang akan saya styling masuk di dalam project fotografi ini akan datang jam 9 nanti dan sudah mulai di make up. Akan ada Anin, ex Putri Indonesia, ada juga Indy Barnes, ada juga Matthew Thomas dan Ina Thomas. Rencananya Matthew Thomas akan duluan datang. Alvira dan Rakai, Marisa dan Sution juga akan hadir. Dan juga Semi Simorangkir, Teza. Halo. Ini adalah hari kedua Teza membantu saya. Hari ini Teza akan memegang dua selebriti yang akan di make up sama Teza. Seperti biasanya, kayak kemarin. Nah, ini sepatu-sepatu sudah disusun di sini. Ini dibantu sama CLI Be Gorgeous. Terima kasih Celi karena ada beberapa properti-properti styling yang saya juga dibantu sama Celi Be Gorgeous dipakai dari studionya Gladiolus yang ada di City Loft. Hampir selesai make up-nya untuk foto bareng Kak Karen yang lama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Seneng banget, akhirnya bisa foto bareng lagi. Ini Rakai. Rakai adalah seorang model. Rakai yang akan saya pasangkan dengan Anin untuk foto hari ini yang pertama. Kalian punya kepentingannya masing-masing untuk perform. Tadi kita mau ngambil emosinya in the backstage itu pasti ada move-nya. Semi Simorangkir everybody. Judulnya Backstage Moment. Anggap aja satu adalah stage-nya, makanya ada dua tangga. Ini adalah area di mana kalian berdandan dan mempersiapkan diri untuk naik stage. Okay, 1, 2, 3, you go like this, dilepas aja. Nice, mainnya lebih ke bawah, lebih ke bawah.
to lose today. Mwah, have a great day. Bye-bye. Good luck. Thank you for today, dan thank you udah bikin gue fabulous sekarang. Halo, saya Semis Morangkir. Thank you for making me look fabulous. Fabulous, dan saya mau ngomong dulu. Thank you buat teman-temannya. Keren banget hari ini. Thank you for having me at your photoshoot. And as always, thank you for making me look fabulous. Wow, thank you Karen Delano. I cannot say no for you, okay? I had a very, very fabulous time. Okay, I wanna cup of tea. Bye-bye. Alright, selesai sudah aktivitas saya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia selalu mengikuti aktivitas saya. Hari ini tuh adalah hari kedua buat saya melakukan photoshoot buat my first ever exhibition fotografi bersama Glenn Prasetya, seorang fotografer yang luar biasa. Saya mengucapin terima kasih banyak loh buat teman-teman selebriti yang mau mendukung dan juga apa ya namanya capek-capek datang ke sini menyempatkan waktu untuk mau diajak dalam project styling saya ini, khususnya hari ini hari kedua buat Indi Barens. Lucu banget fotonya, aduh emosinya dapat banget, keren banget. Terus juga ada Marisa Nasution, aduh Marisa udah jadi mermaid yang begitu cantik. Terima kasih buat Anin, terima kasih buat Elvira, mereka berdua adalah ex putri Indonesia. Terima kasih buat Mbak Ina Thomas dan Matthew Thomas. Ini luar biasa banget, tadinya Mbak Ina tuh hampir gak bisa datang, tapi pada akhirnya dia menyempatkan, itu luar biasa. Jadi fotonya cuma 30 menit. Terima kasih Mbak Ina Thomas buat kasih sayangnya, buat kepercayaannya. Terima kasih juga siapa ya? Oh, Semi Siborangkir. Terima kasih. Tadi fotonya juga keren banget, beda daripada yang lainnya. Biasanya cuma pakai jas warna hitam dan putih. Pada akhirnya saya bisa kasih warna lain buat Semi Siborangkir. Terima kasih ya buat teman-teman selebriti semuanya. Salam hormat, salam sayang, salam cinta dari saya. Terima kasih buat dukungannya. Nah, saya juga nggak lupa harus mengucapkan terima kasih buat kerabat-kerabat kerja saya. Mereka adalah tim makeup artist dan hairstylist. Hairstylistnya hari ini luar biasa, saya dibantu dengan Mas Arnold. Terima kasih Mas Arnold buat stylingan rambutnya yang luar biasa. Dan juga beberapa teman-teman makeup artist, ada Yami dari Doni Lim. Terima kasih buat Bang Ade, Abang yang suka, yang akrab dipanggil Abang. Ada Kerry, ada juga Tetsa dan timnya yang datang hari ini. Terima kasih buat dukungan kalian yang sudah capek-capek makeup, hair, pekerjaan kalian sangat-sangat saya hargai. Terima kasih, mudah-mudahan nanti hasilnya nih bisa memuaskan, bisa menyenangkan semuanya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat hari ini buat teman-teman desainer yang mendukung saya. Hari ini tuh ada Andreas Odang dan juga ada Monica Ivana. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan juga yang tidak pernah selalu berhenti mengasihi saya, yaitu sahabat saya Ko Yung Yung. Dia adalah Rinaldi Ayunardi yang memberikan kepercayaan buat saya untuk bisa memakai aksesorisnya Ko Yung Yung. Terima kasih banyak yang selalu mempercayai kepada saya. Terima kasih Grand Indonesia tentunya yang sudah memberikan tempat yang kece banget. Ruangannya begitu besar, namun akhirnya bisa dipakai, walaupun dia kosong tuh ya tempatnya, sekarang bisa didekor. Nah, kalau ngomongin apa properti yang saya pakai buat pemotretan ini, tentunya saya tidak melupa untuk mengucapkan terima kasih buat Ko Yu Chen dari Lotus Design, karena dekornya luar biasa. Begitupun juga Mas Danang dari Lightworks, terima kasih banyak buat dukungannya, lightingnya luar biasa. Buat restoran saya, Nom's Kitchen and Pastry, buat para chef, Chef Ferry Jong dan juga Chef Kim, The Pastry Chef, dan tim Nom's yang sudah mempercayai saya, selalu sayang sama saya dan mendukung aktivitas dan pekerjaan saya. Terima kasih banyak, makanannya luar biasa setiap hari loh, dari hari pertama sampai akhirnya
Nom selalu setia memberikan makanan-makanan dan suguhan yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang nonton my YouTube channel, yang selalu setia nonton my vlog. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi yang sangat baik dan juga positif. Kasih komennya yang positif-positif ya. Saya percaya banyak sekali pemimpi-pemimpi di luar sana yang nonton acara saya. Mudah-mudahan dari vlog saya bisa memberikan inspirasi yang baik dan juga apa ya, mimpi kalian bisa tercapai, karena saya memulai karir saya dengan mimpi. Jangan berhenti untuk bermimpi. Jangan lupa untuk selalu saksikan my vlog, my YouTube channel. YouTube search-nya gampang banget, Karen Delano. I make you look fabulous. Setiap hari Senin dan Jumat jam 7 malam.